Bang, apa keanehan di film Upin Ipin? Oke. Seperti biasa, Kak Ros hidup dengan headphone-nya. Tapi di sini ada keanehan dengan headphone-nya. Yaitu, pertamanya terlihat jelas headphone itu ada di samping Kak Ros, yaitu di mejanya. Tapi tiba-tiba, saat Upin Ipin ini datang, nah headphone-nya ini berubah posisi atau hilang. Menurut kalian, apakah headphone-nya ini diambil sama Upin Ipin? Coba komen di bawah.